Ubah look hidup semuanya. Buat kalian yang lagi nyari tempat top up murah, aman, dan prosesnya cepat, gue mau nyaranin buat kalian ada toko tempat top up baru, pionejom.com. Lagi teman-teman, di mana di sini dia menyediakan banyak banget game-game top up pilihan kalian, mulai dari Mobile Legend, Free Fire, AOV, Genshin Impact, dan masih banyak game lainnya yang bisa kalian jumpai dan kalian cari, yang di mana memiliki harga yang jauh lebih murah, prosesnya cepat dan aman serta terpercaya. Untuk proses pembayarannya banyak banget, mulai dari QRIS, bank transfer, bahkan sampai e-wallet itu juga tersedia teman-teman. Jadi tunggu apa lagi? Ini emang tempat top up yang sangat sempurna. Tunggu apa lagi? Buat top up yang aman-aman aja di pionejom.com, solusinya mantap. Waalaikumsalam. Look hidup semua, dan balik lagi di channel Lebih Gaming, channel yang gak jelas ngapain dirobek cok. Channel yang gak jelas keberadaan, tapi yang jelas channelnya ada. Dan di video kali ini kita lanjut lagi, dan ini hari kedua sekaligus gue udah tukerin 7 gift code-nya teman-teman, tentunya di game. Ntar gue mikir dulu, nama gamenya apa ya tadi ya. Realm Traveler Illusion-nya lagi teman-teman. Teman semuanya, hari ketujuh kita klaim si Misaka Mikoto lagi. Yang kemarin udah dapat sebenarnya ya. Nanti dari ke berapa nih dapat Honjo Kaede. Ini anime apa lagi, Cok? Jujur ya gue kagak tahu anime-animenya, guys. Maaf deh, guys ya. Ini login hari. Lah. Oh, Sigen. Oh, alah, kemarin gak ke itu ya. Level pack oke, lumayan. Kita confirm dulu. Nice. Wih, dapat apa tuh? Lumayan ya. Sigen Monthly apa? Oh, nanti kalau udah hari ketiga, oke. Lalu ini apa? Apa ini? Ya elah, gue main klik be, bener enggak itu bro? Astagfirullahaladzim. Ya udahlah, nggak apa-apa guys ya. Ini kita add friend dulu, ada yang request. Wih, banyak juga nih. Oke, nice, nggak apa-apa. Kita langsung ke mail. Dan ini 7 gift code yang udah gue tukerin. Hari pertama, gift code pertama dapat apa? Gue nggak tahu guys. Ini apa ya? Oh, ini tuh buat yang idolnya, buat yang idolnya. Oke. Ini dapat juga, ini gacha kah? Item for regular quest. Regular quest ticket. Apa ya? Bukan gacha kayak deh. Ini apa? Super tiket gacha, teman-teman ya. Tiket gacha, gacha tiket, gacha tiket. Kita dapat lagi. Dapat gacha tiket lagi, cuy. Nice. Terus dapat apa lagi? Ini apa? Oke, buat naikin limit break. Yang terakhir dapat 500 diamond pelangi. Teman-teman ya. Oke, kurang lebih kayak gitu dari 7 gift code-nya. Dan kita coba lihat dulu aja di hari kedua ini cuman gitu aja eventnya, bro. Bentar ya, adventure ada apa nih? Oke, ini klaim dulu. Udah 7 jam kita klaim langsung dari level langsung jadi level 8. Ini apa? Oke, kita klaim. Nanti cuy, dikelar 2.2 stats, 2.20 dapat kupon gacha 10 kali. Teman-teman, ini online reward gua klaim dulu. Dan ini online nanti total ujungnya ada 5 kupon juga ya teman-teman. Wah, ini sampai 2.20 guys. Wah, masih lama ya. Wah, tahu gitu tadi gua kelarin coy sebelum record, gua nggak ngeh coy. Sumpah dah, gua nggak ngeh teman-teman. Ini GG banget coy, sumpah. Tuh. Lihat. Tuh. Tuh. Sampai match-nya kelar, dia ulti terus coy. Anjir, OP banget coy si perempuan anime romance itu coy. Yang tadi gua dapat dupe ya, coba nanti cek ya dupe ini buat apa di game ini. Coba cek dulu ya. Tadi kan dapat dupe tuh, penasaran gue buat apa. Gila coy, dari tadi ulti terus coy. Orang ini guys gak ngotak anjing. Hoki kah gue dapet dia, apa seluruh, apa semua player dapat dia ya di early ya. Gue udah nganggep hoki, nanti kepedean lagi, ternyata gak hoki coy. Gila coy, ulti lagi, ulti lagi, ulti lagi. Lu lihat statistik damage. Apaan tuh? Wah, parah cuy, carry banget cuy. Carry as parah, men. Langsung level 9. Wah cuy, 10 stats lagi guys. Gaskan kah? Oke, kita lawan bos. Gaskan kah? Cepet sih bre, cepet sih bre. Sampai 20/10 cepet sih. Ada si railgun ini enak nih. Ada si perempuan anime romance ini cuy. OP dia ternyata ya. Apa sih, gua gak nonton anime. Emang dia bener OP ya di anime ya? Bener OP apa? Apa cuma di in-game doang OP nih? Gue jadi tentang apa gitu maksudnya animenya.
karakternya kayak dibikin romance. Kayaknya sih kayak tema-tema sekolahan gitu. Tapi kok dia punya ilmu laser beam begitu, bikin gue jadi sebenarnya dia siapa bro? Ilmunya apa nih, lihatnya? Dor lagi. Gila, damage dia doang, guys. Dia doang, cok. Gue punya dia langsung ejet-pejet begini, bre. Alik. Coba nanti gue naikin dulu. Wih, gue kebuka. Apa itu? Dapet. Wih, lumayan tuh. 15% attack dan 15% HP ya. Wih, combo faction-nya nyala, cuy. Mantep lagi combo faction-nya gue. Tatar, kita cek dulu hero-nya. Tadi dupe buat apa fungsinya? Ini gear biar lebih forge. Apa forge? Oh, bintang plus. Forge lagi. Oke. Okay. Oh, bisa jadi biru. Wih, wah makin sakit sih, bro. Terus buat apa? Oh, ini promote, guys. Wah, agak susah, guys, ya. Lu, nih, dupenya udah dapat. Kita butuh ini. Gua gak tahu ini dari mana. Sama butuh 3. Wah, gila. Susah juga buat naikin bintang plusnya di game ini, ya. Alamance apa alamance? Apa ini maksudnya? Ada titik merahnya soalnya. Gue jadi penasaran. Apa? Oh, klaim ininya. Diamond pelanginya. Klaim diamond pelanginya. Ya, receh-receh. Tapi lumayan sih kalau dikumpul-kumpulin, teman-teman. Ya udahlah, gak apa-apa. Ini kita klaim lagi, guys. 220 ya, bro. 220 ya, guys, ya. 220 ya. Tanggung, cok. 5 lagi, guys. 5 lagi. Habis itu kita langsung all in gacha, teman-teman, ya. All in gacha. Dengan tadi kupon yang udah kita kumpulin dari gift code. Door, anjir. Door out. Cepet banget, guys. Sumpah, guys. Anjir, punya dia di early OP banget, cok. Yang lain tuh jadi kayak kagak kelihatan gitu. Damage ultinya kayak mana, animasi kayak apa. Gara-gara anime romance ini, cok. Oh, mati. Mati. Mati lagi. Door. OP banget, cok. Kagak ngotak nih. Oh, apa nih? Challenge. Oh, Danion, guys. Hah? Arena kah? Kayak arena sih ini. Kayak bentukannya ini arena deh, bukan Danion deh. Arena kayaknya. Oh, PPP-nya, cuy. Wih, mantep ya. Ini kayaknya gue seriusin deh, guys. Seru tuh. Serius. Dapat serunya, guys. Wah, langsung menang, guys, ya. Ejet-pejet ya. Ah, lanjut. Mau 220 nih. Mau dapetin kupon 10 tambahan. Kocak. Lanjut, coy. Wih, sumpah, guys, sumpah. Gue menikmati apa reroll. Eh, reroll nanti dulu gak sih? Kalau ini gak hoki, reroll gak sih, guys? Server 5, guys, ya. Server 5, guys. Ini kan udah hari ini keluar server berapa tadi gue record, ya. Server 4 apa ya? Berarti besok, cuy, video ini gue rilis. Kayaknya masih server 4. Gue gak tahu nih waktu servernya munculnya kapan. Cuma nanti lu bisa keluar ada server 5 gitu, guys. Nah, server 5-nya gue gak tahu jam berapa. Kalau emang nanti ini jelek, kita rerollnya di server 5. Main bareng ya, kita di server 5, teman-teman. Ini serius. Ini gue suka mekaniknya. Gameplaynya simple dan... Boleh lah. Ini kayaknya boleh buat gue mainin dan gue seriusin. Teman-teman, dikit lagi, cuy. 2 stage lagi. 220, guys. Gaskan. Langsung. Modal perempuan laser doang kan. Tuh, langsung mati, cuy. OP banget, kocak. Oh. OP banget anjing. Gila, kayak karakter lain gak ada guna, guys. Alik banget, cuy. Udah level 12. Oke, lanjut. Berapa stat lagi sih? Yuk, langsung all in gacha penutupan. Langsung epic kita, ya. Langsung epic momentot. Kita langsung gacha. Dor, mati lagi. Gila nih, ini berasa AOE sih. Lu single target tapi bisa nge-kill. Uset dah, anjir, OP banget. Sumpah, guys. Terlalu gila. Ini udah 20 kah? Coba nih bosnya satu hit juga gak? Kalau satu hit juga lucu sih. Terlalu broken sih, bro. Dor, mati. Mati lagi. OP banget. Dan sudah selesai. Ya, 220 sudah selesai. Jadi kita bisa langsung. Ya elah, kenapa ini? Apa? Oke, dapat 100 apa? Level up. Ya udah cukup. Gue pengen gacha dulu, guys. Kita klaim dulu. Ini apa lagi? Oh, quest. Oh, astagfirullah. Nih, nice. Udah ya. Kita klaim kupon gacha. Jadi kita langsung gacha nih, online rewardnya kita klaim lumayan. Oke, nice. Lalu kemana lagi?
Quest apa lagi nih? Oke, lumayan dapat tambahan cuy. Dapat tambahan guys, kita klaim dulu. Klaim lagi. Nice, cukup. Oke. Oke, sip. Langsung kita gacha. Gaskan, gaskan Dimensial Bro, apa ini? Bisa dapat. Wih, wih, wih. Kok ini karakternya laki-laki, cuy? Ada Grimmjow. Bukannya ini anime perempuan katanya. Itu ada Grimmjow, guys. Kita tinggal klaim dapat 500. Klaim lagi dapat 1000. Oh, itunya belum selesai ya. Wah, ini OP kah? Ada karakter lain kah? Total apa ini? Anjir. Ada ini aneh, cuy. Apa namanya? Wah, ini Tatsu. Coy, coy, coy. Gimana cara dapat Tatsu, cuy? Ini free, free. Oke, free. Free. Dapat apa free? Wah, anjir, ini eventnya banyak banget. Dapat apa itu, cuy? Dapat apa, guys? Ini apa limited? Tatsumaki. Ini siapa? Coba. Wow. Digimon. Teman-teman, bisa diganti enggak? Ya Allah. Bisa diganti? Oh, bisa. Ini siapa? Toki Suzurumaki. Tatsumaki guys. Wah, gila men. Bisa di-review lagi? Bisa di-review ultinya? Iya anjir OP. Guys. Next video. Next video. Hari ini kita mau gacha biasa dulu. Limitednya next video, teman-teman ya. Next video, limitednya next video teman-teman. Karena hari ini kita mau gacha dulu teman-teman. Nah di situ udah 19 kupon, tanggung banget sih sebenarnya ya. 20-in aja nggak bisa apa? Ya udah ini single free-nya. Oke, free-nya dapat biru. Kita gaskan 10 ya guys ya. Ini satu lagi nggak bisa ya? Grow pack, random shop, coba random shop ada nggak? Nggak ada guys. Nggak ada cok. Ini udah revive loh. Ini enggak ada, ini challenge tiket bukan. Enggak ada, guys. Wah, enggak ada cuy. Daily shop ada. Oh, ada satu nih. Oke, nice kita beli ya. Ini daily shop ada. Nah, nice 20 guys. Langsung gaskan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gaskan sini dulu dapat hijau. Nice, langsung kita 10 yang di kanan. Satu orange. Tamat-tamat. Langsung aja quick biar cepat. Willa, Yumu, Konpaku, Nisa, orange-nya. Wah, siapa lagi nih bro? Akane Oni, guys. Siapa lagi tuh? Udah. Oke, 10 lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Hoki, please oren lagi. Nice, satu oren lagi, bro. Oh, biar epic orennya terakhir lah. Kita sambut oren ketiga. Langsung, siapakah dia? Hinata, bro. Dari Naruto, teman-teman. Ketik di kolom komentar. Wah ini real sih, ini gue seriusin cok. Gue mau cabut dan terusin lagi untuk mainin gamenya, bye-bye. Next video kita bahas seluruh karakter. Itu kayaknya limited deh, limited teman-teman, bye-bye.